Astagfirullahaladzim. Dengan dasar amar ma'ruf nahi mungkar, izinkanlah saya menyampaikan beberapa ayat-ayat Allah tentang minuman khamar ini yang berbunyi Stop. Jangan kau buka-buka dalil di hadapanku, Roma. Sebagai muslim, kau tidak lebih suci daripada aku. Apa maksud Bapak? Kau telah menjual ayat-ayat Tuhan dengan harga yang sangat murah. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah tuduhan orang-orang yang tidak suka dengan syiar Islam. Tapi Bapak dengan sadar telah menghalalkan yang Tuhan haramkan. Aku tidak pernah menghalalkan yang Tuhan haramkan. Sampai kapanpun, saya akan tetap mengatakan bahwa minuman ini haram. Lalu kenapa Bapak melakukannya? Hei, jangan sok suci anak muda. Apakah kau tidak pernah melakukan yang Tuhan haramkan? Saya akan senang sekali apabila Bapak sudi untuk menunjukkannya. Oma, apakah menyanyi itu halal? Hah? Rasulullah tidak melarangnya. Memang betul, kalau situasi dan kondisi pada saat itu. Tapi musikmu sekarang, hah? Berapa banyak pintu-pintu setan yang menganga di sana? Dadamu penuh ria karena ingin disanjung oleh manusia, Oma. Pergaulan bebas di antara yang bukan muhrim. Dan kalian juga sambil bermabuk-mabukan. Bahkan sambil berjoget-joget mengiringi tarian musik. Apakah itu yang engkau katakan tidak dilarang oleh Rasul? Hah?